terjadi. Kisah cinta yang suci ini meninggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, dan ku sangka cepat berlalu. Ku mencari kesombongan diri, lepas segala yang pernah. D Mani enggak? Aku dari sini aja biar bisa lihat kamu. Oh iya, boleh. Kamu so sweet deh.
nikah yuk. Iya. To the point banget ya. Rasak suwet gak selak diribut wong liya. Sering ngawari buat teman-teman. Story istimewa yang melekat di memori, di hati dan di dalam dada kita. Hanya sedang kau adakan emosi. Kita memilih untuk berpisah, bukan untuk berhenti saling cinta dan mencintai kita. Hanya berhenti saling menyakiti, gak perlu dicari salah benarnya. Mau dicari pasti ku hormati keinginanmu dan memilih pergi. Sampaikan salamku untuk hati. Salam terakhirku, walau perihnya harus sebegini, kan ku nikmati. Sampaikan salamku untuk hati. Ini salam terakhirku, walau perihnya harus sebegini, yang ku nikmati. Memilih untuk berpisah, bukan untuk berhenti saling cinta dan mencintai kita. Hanya berhenti saling menyakiti. Sampaikan salamku untuk hati. Ini salam terakhirku, walau perihnya harus sebegini, akan ku nikmati. Sampaikan salamku untuk hati. Mungkin ini salam terakhirku, walau perihnya
akan ku nikmati. Akan ku nikmati. Terima kasih. Jadi lemas ya? Lagunya lemas banget ya. Tak kasih yang lebih lemas. Kita cek dulu suaranya dari teman-teman semua. Kunci untuk mencinta. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Apa ku sendiri? Ku benci untuk mencinta. Yeah.
Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ini ada lagunya Presiden Janjukers, Suge Tanpo Bondo. Thank you.
Sopang roso nyancang jadi wasana ni merembes diri banyu saking langit tipeng gedung membangun pangkon anut nyemplung lelakon ngahuri cuma plong rasa hatiku candra newo kohir mulo jandrane kumah sedang sumolo lagane menungso empan papan sasola bawono esok sore rino sawen ini acur-acur nikahan jadrani wong lagi itu kodirmu jadrani ku mama sedang sumo ya. Enggak bisa nembang Jawa aku tuh. Hmm.
Lagi-lagi saya nyobain lagu barat ya. Tapi kalau lidahnya Jawa enggak apa ya. Another summer day has gone away, and Paris and Rome just wanna go home. Maybe it's all on a bike, and maybe people I still feel all alone, just wanna go home. I miss you. And I'm thinking all the letters that I wrote to you. It was a line. I'm fine, baby, how are you? My world couldn't plan that you've never. Another airplane, another sunny place. I'm moving on. Just wanna go home. Got to go. Let me go home. I'm just a boy. From when you are, gotta go home. And I pick him all the letter that I wrote to you. Come along with me. Another day has gone away. It ain't the baddest in the room. Let me go home. Let me go home. Thought on a bike, a million people I still feel alone. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I had my life, baby, I'm done. Let me go home. So I'll be your night. I'll be home tonight. I'm coming back. Terima kasih. Maaf ya. apa lagi ya enaknya ya. Datang dari mimpi semalam, bulan undang, bermandikan sejuta jam.
cahaya di langit yang merah dan seperti aku wajah sang puja. Angin berhembus berjalan rinduku berbualan sang pujaan tak juga datang. Angin berhembus berjalan rinduku berbualan. Sang bujang tak juga datang. Angin berhembus berjalan rinduku berbualan. Sang bujang tak juga datang. Angin berhembus berjalan rinduku berbualan ulara. Rinduku terima kasih untuk yang bertepuk tangan. Terima kasih yang di belakang. Oh, yang di belakang apa kabar? Oh, ternyata ramai sekali. Alhamdulillah. Cek 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 cek. Kayaknya udah pada gak sabar nih menunggu Pak Joko Pinurbo. Jadi ini lagu terakhir dari kami. Thank you.
tiba saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba menaklukkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah menjadi mimpi, merajut asa, anggapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu basuh perih, bawa serta dirimu diri. Apa adanya. Saat dusta mengalir, jujurkanlah hati, kenakan batin jiwamu, kenakan cinta seperti dulu saat bersama tak ada keraguan. Boleh suaranya teman-teman? Ci ro lu cinta membawamu lagi kembali di sini, membuat rindu membasuh perih, bawa serta dirimu diri. Apa adanya, cinta kamu membawamu kembali di sini, mendua rindu membasuh periwawa serta dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Kami dari Sumber Suara ucapkan terima kasih banyak. Selamat menikmati acara selanjutnya. Sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sehat selalu ya. Baik teman-teman, malam hari ini alhamdulillah Cafe Basa-Basi Taman Sari, Taman Tirto UMY ini dapat anugerah berupa kehadiran guru saya, orang tua saya, Pak Joko Pinurbo. Aplaus meriah buat beliau. Beliau nanti akan berbincang dengan kita tentang puisi dan khususnya bukunya yang judulnya Telepon Genggam itu ya. Didampingi oleh saudara saya dari Muhammadiyah, Mas Iqbal Aji Daryono. Jadi momen ini momen kesekian kali saya bikin acara sama Pak Jokpin, dan saya ngaturke terima kasih sebesar-besarnya ke Pak Jokpin selalu meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya, pengalamannya, puisi-puisinya kepada saya dan teman-teman sekalian, termasuk pada malam hari ini. Kemudian ini adalah momen yang pertama kali untuk sosok mega seleb yang kita kenal Mas Iqbal ini berbicara tentang puisi. Dia kalau bicara politik biasa, bicara tentang orang berantem biasa, profesinya. Kalau bicara tentang puisi malam hari ini dan gak tanggung-tanggung, langsung saya jodohke sama Pak Jokpin. Mudah-mudahan momen ini menjadi momen rohani buat dirinya bahwa mengenal puisi, mengenal sastra itu sungguh indah dan membahagiakan. Doakan ya teman-teman ya buat Mas Iqbal. Baik teman-teman, saya nggak ingin berpanjang-panjang. Mari kita simak acara ini dengan seksama, dengan baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, jadi keberkahan buat kita bersama. Sekali lagi, aplaus meriah buat Mas Jokpin dan Mas Iqbal. Terima kasih, dan terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Mas Iqbal. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, harus ditetel ya. Oke, biar lepas dari kepentingan-kepentingan pemodal. Padahal beliaunya sendiri pemodal gitu ya. Orang bayar soalnya. Terima kasih yang pertama kepada Basa-Basi, kepada Diva Press, kepada Mas Edi Mulyono, Mas Bos Kiai Edi Mulyono alias Edi Ahiyu Benu alias Edi Achilles alias Edi-Edi yang lain, saya enggak tahu berapa nama alias beliau. Malam ini saya kira Jogja bagian barat agak kena berkah ya. Ini kali keberapa ya forum di sini ya? Baru kali kedua kalau enggak salah ya. Baru kali kedua. Sementara di belahan-belahan yang lain sudah sangat sering digelar acara-acara seperti ini, acara-acara kabudayan gini, dan bahkan Mas, saya tuh pengen manggil Mas saja. Kenapa? Karena Joko Pinurbo ini orang yang sangat suka berdekat-dekat dengan anak-anak muda, saya lihat begitu ya. Tadi nongkrongnya aja dengan teman-teman penyair-penyair muda, ada Darus dan kawan-kawan, terus saya ngobrol, bukan ngatek, saya ngobrol sepanjang perjalanan Jogja Malang, ketemu pertama kali dengan beliau, yang dibicarakan juga anak-anak muda. Ada Dea Anugrah, ada siapa kemarin itu ya, Beni Satrio, ada siapa. Hanya ada dua nama sepuh yang disebut, yaitu Sapardi dan Khairil Anwar, itu saja. Sayang sekali waktu itu beliau belum cukup kenal nama besar Iqbal Aji Daryono gitu ya.
Karena nama yang kedua ini tidak pernah tersentuh puisi, saya kira. Dan memang malam hari ini saya kembali merasakan grogi karena harus masuk ke dalam satu medan yang tidak pernah saya sentuh. Saya orang yang sangat tidak pernah baca puisi, tidak pernah tersentuh puisi. Mungkin karena hidup saya sendiri sudah sangat puitis ya, jadi saya agak menjaga jarak dari puisi. Oke, harus mulai dari mana ini ya? Saya mulai dari apa yang disampaikan Mas Edi tadi ya, tentang saya yang tidak pernah tersentuh puisi lalu harus ngancani Mas Jokpin di sini. Jadi beberapa hari yang lalu saya request secara khusus kepada Mas Edi. Sebelum saya menemani Mas Jokpin di sini, tolong saya dikasih buku-bukunya dulu, mau saya baca semua gitu ya. Biar enggak goblok-goblok amat kelihatannya di depan ini. Tapi begitu ketahuan oleh Mas Hairu Salim ya, Mas pemikir kum cendekiawan kum budayawan kum antropolog Mas Hairu Salim itu, saya malah diketawain. Kenapa? Loh kalau sama Joko Pinurbo itu malah jangan belajar gitu. Kenapa jangan belajar? Karena memang puisi-puisi Jokpin itu puisi yang saya enggak tahu istilah apa. Saya tuh mau bilang sesuatu istilah tapi nanti kelihatan sangat tidak sastrawi kan malu saya ini ya. Puisi yang katakanlah ingin berkomunikasi secara luas, secara mudah, secara gampang kepada khalayak. Jadi puisi-puisinya tidak bermain dengan kata-kata yang penuh kegenitan dan lain-lain ya. Tidak ada kecongkaan liris di sana gitu. Tidak bergaya-gaya dengan keruwetan kata-kata. Itu satu hal. Oh iya ya, yaudah enggak jadi saya baca akhirnya. Saya cuma baca beberapa puisi di telepon genggam. Kemudian saya jadi ingat satu peristiwa yang terjadi dulu waktu saya kuliah. Saya juga pernah beli bukunya Mas Jokpin, Secelana tentu saja yang paling ngetop waktu itu. Dan saya lupa itu bacanya di mana. Kalau tidak salah, itu beliau pernah menuliskan bahwa salah satu cita-citanya adalah membuat buku-buku puisi itu bisa selaris novel, kalau tidak salah. Betul ya? Ya syukur. Ya, berarti saya masih punya daya ingat. Zaman kuliah itu ya kira-kira saya lulus kan 5 tahun yang lalu gitu. 15 tahun yang lalu maksudnya gitu, saya agak selip. Dan di saat itu memang yang namanya buku-buku puisi setahu saya itu memang agak sulit terpasarkan dengan baik gitu. Itu semua terbantahkan ketika kemarin di Malang masa Jokpiniah itu ya. Itu begitu menyamudra banyak sekali dan bukunya ludes dan kurang gitu. Itu saya kira salah satu langkah cita-cita beliau sudah tercapai. Lalu yang ketiga yang membuat saya ingat. Dalam perjalanan kami dari Jogja ke Malang itu, imajinasi awal saya ketika ketemu seorang Joko Pinurbo itu yang dibicarakan adalah soal-soal puisi penuh kutipan dan sebagainya. Kutipan-kutipan puisi tentu saja. Di mana saya ini juga sempat bergaul dengan beberapa penyair muda yang kalau ngobrol itu isinya penuh kutipan puisi gitu. Serius ini. Reza ada enggak ya Reza ini ya? Enggak ada ya. Reza IB S Paloga itu kan kalau ngomong sama mereka itu saya kayak baca buku puisi. Nah, asumsi saya itu ketika ketemu Mas Jokpin juga akan begitu. Tapi ternyata yang diobrolkan dengan sangat serius di mobil waktu itu bukan puisi-puisi. Tapi memang hal-hal yang sangat sederhana. Satu, ketika bicara tentang makanan, yang dibicarakan Mas Jokpin sederhana saja. Saya tuh enggak senang makan, bagi saya makan itu bukan bentuk hiburan. Itu terkenang, ini kan mazhab yang sangat berbeda dengan saya dan Mas Edi. Gitu ya. Lalu yang kemudian yang dibicarakan dengan sungguh-sungguh itu adalah rokok. Ini maaf ya, ini kan basis masa Muhammadiyah banyak di sini ya, dekat UMY, jangan terlalu sensitif soal ini. Jadi memang secara sosiologis tempat ini agak beda dengan Sorowajan, Condong Catur, dan UAD bahkan ya. Kalau UAD itu banyak NU-nya, karena kan kalau mereka lapor ke rumah, alhamdulillah Pak saya enggak sekolah di Muhammadiyah, saya cuma kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Oh bagus, yang penting bukan Muhammadiyah gitu ya. Di sini sudah kelihatan ya bedanya, sambil cerita kecil-kecilan Ramutu ya. Jadi kemarin waktu saya dan Mas Edi janjian di sini, Mas Edi bisik-bisik ke saya. Mas kalau teman-teman Muhammadiyah itu kalau sholat maghrib, isya itu mesti dilakukan ya gitu ya.
NU enggak ya Mas Yahani? Saya cuma ngiseng kayak gitu. Karena memang kalau di Sarawacan saya makmum ke orang, itu mereka bacaan cuman ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin gitu kan. Tapi begitu di sini saya makmum, Mas Edi juga makmum bacanya Alhamdulillahirrabbilalamin gitu ya. Ar-Rahmanirrahim. Oh, ini melebut TV, waduh izin aku. Jadi sudah ke muzamil-muzamilan gitu saya lihat ya. Dan saya kira ini segmen sosiologis yang beda, yang nanti mudah-mudahan akan mendapatkan celupan yang lain dari Mas Jogbi. Sebentar, saya sambung setelah rokok tadi ya. Lalu yang kedua yang dibicarakan oleh Mas Jogbi dengan sangat serius itu, ini mohon maaf, ini nyebut merek ya, yaitu T Bintang La Angin itu ya. Jadi ceritanya beliau dan saya duduk bersebelahan di jok nomor 2 belakang dan menemukan satu apa di tas apa di kantong belakang jok itu ya. Nemu wadah tolak angin. Wah itu begitu memuji-muji tolak angin itu ya. Ini sorry ya, ini jangan harus di-cut nanti didit gitu ya. Itu dengan sangat serius, bagaimana efeknya bagi perut, bagaimana efeknya bagi mood gitu ya. Hal-hal yang sederhana, yang simpel itu memang selalu dimaknai oleh Mas Jogpin dengan luar biasa. Sebagaimana kita akan melihatnya dalam telepon genggam misalnya, dalam mandi misalnya, dalam buku-buku yang akan kita bincangkan malam ini, dalam buku yang akan kita bincangkan malam ini, dan puisi-puisi di dalamnya. Nah, dari semua itu gini, saya yang awam puisi ini justru memang cocok untuk menemani beliau. Karena Mas Jogpin ingin dengan puisi-puisinya itu bicara dengan khalayak yang sangat luas. Saya kira begitu, ini perasaan saya saja. Makanya mohon maaf nanti kalau pertanyaannya agak lugu-lugu ya. Karena apa ya, kalau teman-teman baca Socrates Cafe itu ya. Salah satu cara berfilsafat yang paling mendasar itu adalah ketika pertanyaan selugu mungkin, sekekanak-kanakan mungkin. Jadi teman-teman saya akan memulai dengan satu pertanyaan kepada Mas Jogpin, pertanyaan yang paling lugu. Karena sampai sekarang saya juga tidak pernah bisa memberikan atau mencari atau menemukan jawabannya. Yaitu sebenarnya puisi itu apa toh Mas? Kenapa puisi-puisi Mas Joko Pinurbo yang kayak cerita itu bisa diklaim sebagai puisi? Apakah bukan hanya urusan bentuk estetis, tapi juga sekadar klaim, jangan-jangan klaim gitu ya. Saya pernah ingat, saya baru mulai membaca pada umur 21 tahun, dan di saat itu saya membaca buku pertama saya, salah satunya adalah Impian Amerikanya Pak Kunto Wijoyo. Cover depannya tulisannya novel. Tapi di dalamnya kok isinya kayak cuma kumpulan cerpen. Saya heran ini maksudnya gimana? Lalu setelah itu saya baca beberapa cerpen, isinya kayak esai saja, orang cerita, diklaim sebagai cerpen. Nah, puisi-puisinya Pak Joko Pinurbo ini saya kira sebenarnya cerpen. Bagaimana Anda membaca misalnya yang itu ya, yang Paskah ya, tentang Yesus ketika dia disalib lalu di makamnya dan sebagainya. Nanti saya bacakan ya kalau yang belum baca. Itu sangat anekdotal saja begitu. Jadi sebenarnya puisi itu apa? Nah ini prolognya yang kepanjangan sudah saya sampaikan. Saya sekarang menyerahkan mikrofon kepada Mas Joko Pinurbo. Ya yang kusuk ya teman-teman ya. Silakan. Ya ini pertanyaan paling sederhana tetapi juga paling sulit dijawab ya. Kalau jawaban mudah tentu bisa kita ambil dari buku-buku pelajaran sastra di SMP, SMA itu ada, puisi ialah titik-titik. Tapi itu juga memang tidak bisa menjawab pertanyaan itu tadi, puisi itu apa. Nah saya akan menjawab pertanyaan yang sulit tetapi tadi tampak sederhana. Dengan cara melipir, saya harus muter ini untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama saya akan mengulang apa yang dikatakan oleh Mas Iqbal, bahwa sekitar akhir tahun 2001 atau awal 2002, saya diwawancarai oleh majalah Tempo mengenai prospek penerbitan dan pemasaran buku puisi. Karena seperti tadi dikatakan oleh Mas Iqbal,
memang pada saat itu penerbitan buku puisi ini masih langka, tidak semeriah sekarang. Dan yang lebih sulit lagi itu pemasaran atau penjualannya. Buku puisi waktu itu masih menjadi produk sastra yang sangat sulit untuk diminati oleh konsumen. Maka waktu itu saya sebetulnya memberi jawaban yang ngawur. Saya ingin memberi semacam optimisme, semacam ingin memberikan dalam tanda petik gambaran di masa depan, bahwa sebetulnya kalau mau, buku puisi itu juga bisa dibuat menjadi produk yang diminati, meskipun tidak sebombastis itu akan selaris novel misalnya. Waktu itu sebetulnya saya dalam rangka menghibur diri, karena buku puisi waktu itu memang sangat sulit dijual, dan tampaknya apa yang saya katakan secara serampangan waktu itu, sekian belas tahun kemudian mulai terbukti. Artinya beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bahwa ada buku puisi yang ternyata juga diminati, bahkan bisa beberapa kali cetak ulang. Artinya dalam konteks perjalanan saya sebagai seorang penulis puisi, apa yang saya katakan di dalam wawancara majalah Tempo itu bisa saya buktikan sendiri. Ternyata buku puisi juga bisa menjadi produk sastra yang diminati. Kebetulan saja dalam beberapa tahun terakhir ini saya mengalami buku puisi saya dicetak ulang berkali-kali, sehingga saya bisa merasakan apa yang dimaksud dengan royalti itu. Nah, sebelumnya kata royalti itu ya betul-betul hanya sebuah istilah yang wujud nyatanya itu tidak pernah dirasakan oleh penyair. Sekarang saya percaya ternyata royalti itu ada gitu loh. Nah, tetapi untuk sampai pada tahap di mana buku puisi saya bisa dicetak ulang berkali-kali misalnya, itu memang tidak mudah. Saya sendiri melakukan eksperimen terhadap karya saya sendiri, terhadap diri saya sendiri. Saya waktu itu berpikir begini, bisa enggak penyair itu beradaptasi dengan perkembangan zaman? Maksud saya begini, para pembaca buku sastra sekarang ini kan kebanyakan anak-anak dari generasi milenial. Apa mungkin saya menulis puisi dengan gaya Amir Hamzah dan Chairil Anwar itu bisa diminati oleh para pembaca masa kini? Waktu itu saya berpikir begitu. Saya berpikir bahwa selera pembaca terhadap cita rasa bahasa mungkin juga bisa berkembang. Nah, oleh karena itu saya melakukan serangkaian eksperimen, bukan hanya secara tematis tetapi juga secara gaya atau bentuk pengucapan. Artinya itu dengan sadar saya lakukan, karena kalau saya bandingkan puisi-puisi saya sebelum buku Celana itu terbit dengan puisi-puisi saya setelah Celana itu akan sangat besar perbedaannya. Kalau dibandingkan puisi-puisi saya yang lama dengan puisi-puisi saya yang tulis sejak Celana. Nah, di situ saya menyadari bahwa pertama-tama si penyairnya sendiri harus mengubah persepsi tentang bahasa puisi itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya menganggap setelah melalui semacam pengamatan, saya merasa kok orang Indonesia itu sangat suka dengan bentuk sastra yang naratif, yang cerita. Oleh karena itu, bentuk puisi yang naratif inilah yang saya ambil dan saya kembangkan. Jadi puisi saya mungkin sejak Celana sampai sekarang itu lebih banyak bercerita. Sebelumnya, sebelum Celana itu, puisi saya boleh dikatakan ya puisi lirik. Seperti yang ditulis oleh Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sitor Situmorang, dan sebagainya. Saya menulis dengan cara itu ternyata tidak menimbulkan selera atau minat di kalangan pembaca. Nah, setelah saya menulis puisi model Celana sampai sekarang,
Saya merasa bahwa bentuk naratif ini ternyata termasuk bentuk yang paling disukai oleh pembaca Indonesia atau masyarakat Indonesia. Nah, dalam konteks buku Telepon Genggam, nanti jawabannya di akhir ini, jawaban puisi itu apa itu ya. Dalam konteks Telepon Genggam, saya perlu menceritakan dulu saat-saat terbitnya buku ini. Buku ini terbit setelah saya menerbitkan 3 buku puisi. Tahun 99 Celana, tahun 2001 itu Di Bawah Kibaran Sarung. Dari judulnya saja Anda sudah membayangkan kira-kira yang saya tulis apa kan. Pasti bukan tentang senja, tentang salju dan sebagainya lah itu. Kemudian yang ketiga itu Pacar Kecilku. Celana itu ya seperti judulnya ya banyak cerita tentang celana, tentang tubuh. Kemudian Di Bawah Kibaran Sarung ini tentang sarung, juga tentang tubuh. Kemudian Pacar Kecil itu banyak tentang mandi dan tentang kamar mandi. Intinya ketiga buku puisi itu banyak bercerita mengenai peristiwa-peristiwa dan benda-benda di lingkungan domestik yang belum banyak dieksplorasi oleh penyair-penyair sebelumnya. Nah, setelah 3 buku puisi itu, sebetulnya waktu itu saya berniat untuk istirahat dulu menulis puisi. Karena kan capek ya, dalam waktu 3 tahun saya menerbitkan 3 buku puisi. Nah, tetapi rencana saya untuk beristirahat gagal. Karena apa? Karena waktu itu muncul benda ajaib yang bernama Telepon Genggam, mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kalau Anda ingin melacak sejak kapan saya punya Telepon Genggam, waktu itu namanya masih HP Telepon Genggam, bukan ponsel seperti sekarang. Ya, sejak saya menulis buku Telepon Genggam ini, saya untuk pertama kalinya saya punya benda ajaib bernama Telepon Genggam itu sejak saya menulis ini. Jadi saya menulis Telepon Genggam karena saya mendapat hadiah Telepon Genggam waktu itu dari penerbit. Jadi saya mendapat hadiah Telepon Genggam, lalu ya saya keranjingan Telepon Genggam. Telepon Genggam yang masih sangat sederhana, belum seperti sekarang. Nah, sejak saat itu saya melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat Indonesia dengan datangnya Telepon Genggam. Wah, ternyata Telepon Genggam ini benar-benar mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia pada waktu itu. Saya semacam meramalkan bahwa melalui puisi itu ya, akan terjadi semacam perkembangan peradaban baru yang diciptakan oleh Telepon Genggam. Nah, saya mengamati bahwa orang bisa menjadi gila karena Telepon Genggam waktu itu. Dan kegilaan semacam itu yang sebetulnya cukup banyak saya kisahkan dalam buku ini. Nah, sekarang kita sudah pegang ponsel dengan teknologi Android. Jauh sebelumnya saya pernah menulis puisi tentang Telepon Genggam. Nah, yang saya selidiki melalui puisi Telepon Genggam sebetulnya, juga di dalam puisi-puisi saya yang lain, ini mulai menjawab pertanyaan Mas Iqbal, saya selalu suka mengamati situasi kebatinan manusia Indonesia ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang mungkin tak terduga. Jadi puisi-puisi saya sebetulnya semacam apa ya, semacam eksplorasi saya terhadap dunia batin manusia ketika dia menghadapi perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, kalau membaca puisi-puisi saya mungkin di luaran itu tampak sederhana, tetapi ketika dibaca ulang mungkin baru akan menemukan sebetulnya yang mau diceritakan apa. Saya sangat terinspirasi oleh kumpulan cerpen Budi Dharma orang-orang Bloomington yang banyak mengungkapkan apa yang ada di kedalaman jiwa manusia yang berbeda dengan yang tampak di luar. Nah, melalui puisi-puisi saya, khususnya Telepon Genggam, saya juga banyak menggali kondisi kejiwaan manusia
yang gagap dan mudah gelisah menghadapi dunia luar yang mungkin tidak siap dia hadapi. Nah, ada satu puisi yang sangat panjang, misalnya yang judulnya Telepon Genggam. Itu suatu puisi panjang. Itu kalau dicerpenkan atau dinovelakan sebetulnya bisa. Yang hanya melukiskan bagaimana kondisi batin seseorang hanya karena dia mengirim pesan SMS tapi tidak dijawab-jawab entah oleh kekasihnya, oleh pacarnya atau siapa, sampai dia akhirnya menjadi gila sendiri. Saya kira hal semacam itu juga terjadi. Artinya bahwa telepon genggam ternyata tidak melenyapkan atau tidak membantu manusia untuk mengatasi kesepiannya, tetapi justru menciptakan kesepian jenis baru yang lebih parah. Sehingga saya ada di dalam puisi saya yang mana lupa, bukan di buku Telepon Genggam, sepi semakin modern. Jadi menurut saya sekarang ini juga banyak kesepian yang diciptakan oleh peralatan teknologi canggih ini. Sampai sekarang saya tidak percaya bahwa dengan memegang ponsel Anda semakin bisa mengatasi kesepian. Tetapi sebaliknya, dengan adanya ponsel ini kesepian itu menjadi semakin parah. Itu kira-kira premis. Nah, maka salah satu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Iqbal, apa puisi bagi saya? Menurut saya salah satu tugas puisi, bukan tugas penyair ya, tugas puisi adalah menyelami kesepian yang betul-betul mengendap di kedalaman batin manusia. Apakah itu tidak bisa dilakukan oleh novel atau oleh karya prosa yang lain? Bisa. Tetapi di dalam puisilah usaha untuk menggali kesepian manusia itu menjadi lebih kental yang lain. Puisi-puisi saya sebetulnya isinya tentang kesepian manusia yang sudah juga dituliskan oleh Khairil Anwar. Misalnya begini, cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Semua puisi Indonesia itu kalau kita bongkar anatominya, itu muara tematisnya yang utama itu adalah soal kesepian. Sitor Situmorang juga sajanya tentang kesepian. Kesepian karena cinta. Subagyo Sasrowardoyo, kesepian banyaklah. Nah, saya juga sebetulnya puisi itu satu peralatan untuk mengungkap kesepian manusia yang mungkin sulit diungkapkan oleh jenis tulisan yang lain. Jadi jawabannya bukan rumusan makna atau pengertian mengenai puisi, tetapi dari pengalaman saya menekuni puisi karena itu tadi, karena saya tertarik untuk selalu mengamati bagaimana manusia ini tidak pernah selesai untuk bergulat dengan kesepian dirinya sendiri. Nah, mengenai bentuk puisi saya yang menjadi sangat cair seperti prosa, itu latar belakangnya begini. Saya sangat kagum dengan sajak-sajak Khairil Anwar. Tetapi puisi-puisi Khairil Anwar bagi saya itu terlalu menyeramkan. Jadi kalau membaca puisi Khairil Anwar itu hidup ini gawat sekali. Isinya itu hanya tentang kematian, ketakutan terhadap kematian. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya mau menyerah. Saya kalau membaca puisi Khairil Anwar itu rasanya iman saya menjadi lemah itu loh. Jadi manusia itu akhirnya hanya mentok di kematian. Saya tidak, bukannya itu tidak penting karena manusia pada akhirnya akan seperti itu. Tapi apakah tidak bisa kita membuat puisi dengan cara lain supaya manusia juga ya punya perspektif lain terhadap hidup. Masa hidup segawat itu? Jadi kalau hidup segawat seperti puisinya Khairil, ya percuma kita nulis puisi juga enggak ada artinya, kira-kira begitu. Nah, saya ingin melalui puisi ini orang bisa mendapat semacam mainan. Mendapat mainan bagaimana tetap bisa bercanda, tetap bisa berakrab, berdamai dengan kondisi dirinya sendiri.
Menurut saya itulah obat yang bisa menyembuhkan. Kalau membaca puisi Karel Anwar, ya udahlah. Jadi mati saja itu loh, itu tidak ada jalan lain, kira-kira begitu. Nah, saya pengen mengisi celah-celah lain yang tidak diisi oleh puisi-puisinya Karel Anwar, Amir Hamzah maupun para penyair lain. Amir Hamzah kan juga gitu, puisinya itu sangat apa ya, sangat murung. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu, seperti orang balen itu loh apa. Jadi balen itu artinya ya CLBK itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, memang telepon genggam ini yang penting saya katakan, mengapa Anda harus memiliki buku ini. Telepon genggam ini satu-satunya puisi yang betul-betul merupakan deviasi atau penyimpangan dari bentuk atau gaya perpuisian yang saya tulis. Karena di dalam buku puisi Telepon Genggam inilah saya menulis puisi yang secair mungkin, sampai pembaca mungkin bingung membedakan ini puisi atau prosa. Sebetulnya kan sebuah tulisan dikatakan puisi atau prosa ada urusan politik label juga sih. Kalau misalnya ya buku puisi Telepon Genggam ini, puisi-puisinya saya ketik dengan cara kita mengetik prosa, tipografinya itu bukan tipografi puisi, mungkin juga bisa saya katakan kumpulan cerita. Tapi pada waktu itu niatnya saya memang ini puisi itu loh. Ya saya tidak tahu, karena ada suasana metaforis yang mungkin tidak mungkin kita tuliskan di dalam bentuk prosa. Jadi secair apapun puisi, itu tetap ada suasana metaforisnya. Benda-benda atau peristiwa-peristiwa ini di dalam pikiran pembaca itu menjelma menjadi metafor misalnya itu. Mungkin itu jawaban kedua saya terhadap pertanyaan Iqbal. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa saya sangat apa ya, sangat menyukai buku puisi ini. Ya sebetulnya semua saya sukai, tetapi khusus mengenai Telepon Genggam ini saya punya rasa cinta yang khusus, karena melalui buku ini saya mengacak-acak persepsi orang mengenai apa itu puisi, mengenai apa itu prosa. Jadi bedanya puisi dan prosa itu mungkin menjadi relatif di dalam buku puisi Telepon Genggam ini. Dan saya sadar bahwa bahkan bukan hanya pembaca awam, tetapi kritikus pun mungkin ada yang apa ya, kurang berkenan dengan model puisi yang saya tulis di dalam buku Telepon Genggam. Tetapi justru itulah memang yang ingin saya lakukan. Saya ingin membuat orang bingung puisi prosa itu apa. Nah, intinya bahwa seorang penyair kadang-kadang harus menantang, menguji dirinya sendiri. Dia harus selalu bereksperimen dengan dirinya sendiri, tanpa peduli apakah eksperimennya akan gagal atau berhasil. Dan tidak semua eksperimen saya juga berhasil. Tetapi tanpa melakukan percobaan-percobaan semacam itu, mungkin sudah lama saya mati sebagai penyair. Nah, mengapa saya suka bergaul dengan para pengarang atau dengan para pembaca muda? Karena dari merekalah saya mendapatkan inspirasi atau ide-ide baru untuk menyegarkan perpuisian saya sendiri. Saya kira untuk sementara jawaban saya itu. Jadi konteks lahirnya Telepon Genggam itu yaitu untuk menarasikan perubahan sikap mental dan perilaku manusia karena datangnya teknologi komunikasi yang ternyata benar-benar terjadi sekarang ini. Nah, meskipun puisi tidak akan pernah selaris novel, tetapi paling tidak apa yang saya katakan dalam wawancara dengan majalah Tempo ada benarnya. Bahwa sekarang di mana-mana orang suka membaca
puisi. Saya kira itu, dan dalam perkembangan selanjutnya tentu para penulis sastra juga harus melakukan eksperimen dalam bentuk yang lain, yaitu berkolaborasi dengan bidang-bidang seni yang lain. Itu yang sedang saya pikirkan sekarang misalnya. Tes. Hujan ya teman-teman. Ini buat melatih saraf puitis Anda tuh, hujan ini ya harus dimaknai secara puitis lah. Jangan kok terus langsung ketakutan lalu ngeyop. Hujan-hujan dulu lah di sana, dinikmati airnya. Sama sebagaimana tadi Mas Jokpin bilang tentang kesepian tadi ya. Kalau Anda semua yang terbelit kesepian ini, mbok ya sesekali dinikmati dan jadikan itu sebagai sebuah energi puitis Anda gitu. Itu mudah-mudahan sedikit mengobati perasaan ngilu dalam diri Anda. Ngomong-ngomong soal tadi ya, Mas Jokpin menyampaikan bagaimana beliau ini ya, memaknai perkembangan zaman, perkembangan teknologi, produk-produk kebudayaan mutakhir, dan aura-aura kebatinan di sananya begitu. Makna-makna istilahnya apa ya, sangel ya. Makna-makna rohani di sana gitu ya. Saya jadi ingat ya, tadi sempat baca sepenggal proses dari penulisan buku Telepon Genggam ini ya. Ini yang buku anu ya, buku proses kreatif ini juga penting untuk teman-teman koleksi. Ketika bicara telepon genggam saja di sini disampaikan ada satu potongan saja, yaitu sudah lama telepon genggam menggenggam tangan saya. Genggamannya lebih kuat dari genggaman tangan saya padanya. Artinya memang pemaknaan telepon genggam tidak terus telepon genggam. Naratif ya naratif, tapi tidak apa istilahnya, tidak makna mentahnya, tidak istilah kalau pelajaran bahasanya, tidak denotatifnya begitu ya. Jadi kalau pembacaan saya, bahwa puisi-puisi Mas Jokpin ini memang puisi naratif dengan kata-kata, dengan kosakata dan istilah yang sangat gampang dicerna oleh orang awam, sebagaimana halnya saya. Tapi dia tetap keluar dari tekstualisme, intinya begitu ya, tetap keluar dari tekstualisme. Ngomong-ngomong, saya juga pernah baca di Twitter ya, kalau akun Joko Pinurbo itu punya siapa, Mas? Itu ada banyak yang punya, saya cuma ada banyak akun atas nama saya, Instagram, saya tidak punya Instagram. Twitter itu satu saja yang asli. Kalau yang satu yang asli itu yang jarang saya buka, yang tidak pernah aktif itu yang asli. Yang aktif itu malah bukan saya itu. Ya itu. Ya. Jadi ada satu di akun @jokopinurbo yang kayaknya itu bukan asli. Yang asli tulisannya @ apa? @jokopinurbo yang kayaknya ada underscore atau apa. Ada satu, bukan ya, bukan. Itu ada satu potongan sajak yang sangat legendaris, sangat Jokpin, yang teman-teman juga pasti sudah mendengarnya. Yaitu, apa agamamu? Atau agamamu apa? Apa agamamu? Agamaku adalah air yang menghapus pertanyaanmu. Gitu kan? Keren banget ya. Terus, reply-nya itu teman-teman, reply-nya itu ada yang bilang keren, dahsyat, tapi ada satu yang memaknanya dengan sangat tekstual. Ini mohon maaf ya, jangan dianggap gimana-gimana. Jawabannya begini, reply-nya itu, reply pada kutipan agamamu apa? Agamaku adalah air yang menghapus pertanyaanmu. Di reply, agamaku Islam, dan semoga nanti di alam kubur ketika ditanya, aku akan menjawab itu. Mutiara. Artinya gimana? Bahwa agamaku adalah air yang menghapus pertanyaanmu, itu ya jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Itu memang pemaknaan bahwa agama bukan tentang agama formal, tapi mbok yo rasa cerewet takon agama wae gitu ya. Kira-kira kan begitu kalau kita memaknainya. Nah, itu cara Mas Jokpin. Satu, tetap membongkar pemaknaan-pemaknaan batiniah dari realitas. Tapi di sisi lain berusaha berkomunikasi sebaik mungkin dengan pembacanya. Apalagi tadi disampaikan bahwa bagaimana kalangan milenial itu juga bisa diajak ngobrol gitu kan dengan puisi-puisinya. Dan saya membaca satu kalimat di lagi-lagi di buku biru ini. Bagaimana cara seorang Jokpin berkomunikasi dengan publik pembacanya begini. Di antara semua buku kumpulan puisi saya, mungkin Telepon Genggam adalah kumpulan puisi yang paling
benar-benar ditulis dengan gaya sangat milenial. Itulah kenapa saya lebih nyaman memanggil beliau Mas Jokpin. Oke, sebelum kita lempar saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum ke teman-teman. Tapi saya yakin di antara semua yang hadir di sini ada yang belum pernah satu kali pun membaca puisi Joko Bunurbo, ya kan? Enggak usah gaya, belum, bilang aja belum. Biar buku ini tambah laku, karena salah satu tugas kebudayaan saya di depan adalah mengiklankan buku ini, gitu ya. Saya akan menyampaikan satu teaser, saya akan baca puisi, boleh ya? Wah, respon massa itu tampak tidak tertarik itu dengan saya yang tidak puitis mau baca puisi. Saya bacakan ya, yang pendek saja. Judulnya Selamat Tidur. Telepon genggam mau tidur, capek. Seharian bermain monolog, banyak peran, konyol, enggak nyambung. Paling pusing bicara dengan bahasa siluman, serba akronim dan singkatan. Maunya hemat waktu, enggak hemat pikiran dan perasaan. Sok cerdas, pemalas. Paling seru bisa ngakak-ngakak sendirian. Atau mengumpat, bangsat, berengsek, asu, gombal, rasain, mampus. Paling berat bikin rayuan. Aduh cakepnya, pinjam senyummu dong. Mabuk yuk, sip. Paling senang sebelum tidur bisa memainkan beragam musik yang semuanya sesungguhnya hanya variasi suara tangis seorang bayi. Beethoven, telepon genggam mau tidur. Boleh dong pinjam telingamu yang tuli untuk menampung bunyi. Terima kasih, tepuk tangan dong ya. Tampak tidak bersemangat tepuk tangannya. Saya paling ketika tadi siang saya baca ini, paling tercekat itu memang membaca paragraf terakhir. Apa istilahnya kalau paragraf ya? Kalau bait terakhir. Saya sampai lupa ya istilahnya bait. Boleh dong pinjam telingamu yang tuli untuk menampung bunyi. Itu kan dahsyat banget. Keren sekali ya, keren sekali. Saya langsung ingat bagaimana Mas Jokpin menggambarkan perjumpaan entah imajinatif entah realnya dengan Sapardi Djoko Damono di rumahnya, di rumah Sapardi. Lalu di saat itu Mas Jokpin melihat dari kejauhan seorang Sapardi memakai kaos bertuliskan kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma. Gitu kan sih? Kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma. Ini sebenarnya puisi Mas Jokpin sendiri. Lalu disusul dengan satu komentar, keren sekali gitu ya. Keren sekali. Makanya saya paling suka dengan kata keren sekali di sini. Nah, di situ saya ingin melarikan kepada Sapardi. Inspirasi yang meledakkan spirit, semangat dan mungkin tekad seorang Joko Pinurbo untuk berpuisi itu adalah Sapardi. Tadi sudah disampaikan di depan. Bagaimana bercerita tentang dukamu abadi dan sebagainya, lalu obsesi untuk foto bersama Sapardi dan lain-lain begitu ya. Saya pengen tanya gini Mas, ketika sekarang ini ya dengan pemaknaan puisi yang sangat bisa eksperimentatif seperti ini, lalu seberapa jauh dan seberapa penting seorang sastrawan, seorang penyair atau calon penyair itu menempatkan bacaan-bacaannya, bacaan-bacaan puisinya. Jangan-jangan sebenarnya kita nggak perlu baca dan langsung bisa baca puisi. Ini kan momen yang kalau Mas Jokpin sendiri secara sangat spesifik itu menyebut momen yang benar-benar mengubah hidupnya adalah momen ketika dia membaca potongan sajak dari Sapardi. Itu momennya. Sementara kalau saya ngobrol dengan banyak teman, para penulis-penulis yang milenial, yang rapuh-rapuh itu termasuk saya tentu saja, itu tidak pernah secara spesifik menemukan buku apa yang mengubah, enggak ada gitu ya. Ya baca gitu aja, nulis dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar. Lalu seberapa penting sebenarnya bacaan itu dalam proses kreatif? Begitulah kira-kira ya, matur nuwun. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Dan tadi Mas Iqbal sudah melengkapi jawaban saya, bahwa salah satu ciri khas puisi itu makna konotatifnya yang mungkin tidak terlalu menonjol di dalam karya prosa. Tapi puisi selalu bermain dengan makna konotatif. Nah, bisa jadi saya menggunakan teknik demikian. Kadang-kadang
dari baris pertama sampai menjelang akhir, kadang-kadang saya hanya membiarkan pembaca seperti menikmati cerita yang tidak perlu dipikirkan dalam-dalam, itu cerita biasa. Tetapi biasanya saya menggunakan teknik pukulan terakhir, pukulan KO itu di akhir bait. Seperti puisi yang tadi dibacakan itu, teknik semacam itu memang banyak saya kembangkan. Saya tidak ingin menyiksa pembaca supaya menjadi pusing membaca puisi, tetapi pada akhirnya akan pusing juga di akhir bait karena kepalanya kena pukulan KO, kira-kira begitu. Misalnya dari cerita tentang orang main HP seharian, itu pukulan KO-nya karena saya kaitkan dengan Beethoven. Beethoven itu kan orang yang tuli, tapi dia bisa mengubah lagu yang sampai sekarang menjadi klasik dan legendaris. Kira-kira begitulah. Saya tidak perlu menjelaskan makna puisi saya, tetapi makna konotatif itulah yang akhirnya akan menentukan kadar kepuitisan sebuah puisi dibanding karya sastra yang lain, prosa, novel maupun cerpen misalnya. Baik, saya memang tidak pernah menutup-nutupi, tidak pernah menyembunyikan rahasia mengenai ketertarikan saya pada puisi, bahwa hidup saya, cita-cita saya betul-betul diubah oleh buku puisi Sapardi yang judulnya Dukamu Abadi. Tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk membaca buku itu dalam konteks zaman sekarang. Karena buku puisi itu isinya ngelangut sekali, sepi sekali. Nah, ketika saya membaca puisi itu, saya merasakan sangat ngelangut. Jadi itu buku puisi yang betul-betul mengungkapkan kesepian manusia di tengah gejolak sosial politik. Karena buku itu kan ditulis setelah terjadinya G30 SPKI itu. Saya merasa ngelangut saja. Misalnya baris pertama puisi yang berjudul Prolog itu masih terdengar sampai di sini, Dukamu Abadi. Wah, saya langsung merasa apa ya, deg begitu. Karena mu-nya itu di situ mu besar, bukan M kecil, Dukamu. Nah, M ini siapa? Apakah Tuhan atau siapa? Saya tidak tahu. Tetapi karena di dalam puisi itu ditulis ada kata yang menjelaskan latar puisi, yaitu Golgota. Saya membayangkan itu Sapardi ingin menulis tentang duka Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Sapardi sendiri kan bukan seorang Nasrani, gitu, tapi dia menulis itu dengan latar belakang Golgota. Saya merasa, wah ini puisi ini luar biasa ini. Bisa menimbulkan perasaan yang mencekam. Sehingga ya cita-cita saya berubah. Karena waktu itu kan saya tinggal di asrama dan cita-citanya pasti bukan penyair waktu itu. Cita-citanya yang lain lah. Saya kan menjadi semacam santri di asrama. Nah, setelah membaca itu, cita-cita saya langsung berbelok, berubah. Saya pengen menjadi penulis puisi yang bisa membuat orang merasa deg begitu ketika membaca puisi. Kira-kira begitu. Dan memang saya menjadi penulis karena membaca. Jadi karena pengaruh buku-buku yang saya baca. Sebelum bersentuhan dengan puisi Sapardi, tentu saya sudah banyak bersentuhan dengan puisi Indonesia, yaitu lewat Chairil Anwar, Amir Hamzah, terutama dua orang itu. Tetapi waktu itu saya masih punya kesan yang agak apa ya, saya masih agak ragu karena itu tadi, ketika saya membaca Amir Hamzah dan Chairil, kok puisi menjadi membuat saya pesimis terhadap hidup ini. Nah, setelah saya membaca Sapardi, saya punya wawasan lain bahwa puisi tampaknya cocok untuk menjadi teman orang yang tidak pandai bergaul. Nah, setelah Dukamu Abadi kan saya membaca puisinya Sapardi yang berjudul Mata Pisau dan Akuarium. Nah, itu yang sebetulnya betul-betul mendorong saya untuk pengen menulis puisi karena ternyata puisi bisa ditulis dengan cara yang lain. Dengan gaya naratif meskipun dengan ruang yang sangat terbatas. Saya kira itu, saya ingat sebuah kalimat dalam novela Rumah Kertas, terbitan Margin Kiri itu terjemahannya. Di situ ada satu kalimat bahwa sebuah buku bisa mengubah hidup seseorang.
dan saya sudah mengalaminya. Saya yakin, saya tidak percaya bahwa orang bisa menjadi penulis tanpa sebelumnya menjadi pembaca. Itu saya tidak pernah percaya. Yang terjadi dalam diri saya tidak seperti itu. Saya menjadi penulis karena sebelumnya saya membaca. Nah, masalahnya bacaan mana yang nanti akan menjadi pemicu, itu tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau saya terus terang, pemicunya bukan KRL Anwar, tetapi karya-karya Sapardi, terutama ketika dia menulis bentuk puisi yang berbeda, yaitu lewat mata pisau dan akuarium. Lalu saya membaca cerpen-cerpennya Budi Dharma, orang-orang Bloomington. Wah, ternyata manusia itu memang di kedalaman jiwanya seperti ini, saya tertarik menulis. Jadi saya pertama-tama membaca, baru saya tertarik menulis. Saya tidak tahu apakah ada penulis yang tiba-tiba bisa menjadi penulis tanpa membaca karya pengarang lain, saya tidak tahu itu. Terus berikutnya, seperti dalam puisi yang tadi dibacakan oleh Iqbal, juga di dalam puisi yang lain, sejak saya menulis celana, saya berkeyakinan bahwa benda dan kata apapun bisa dituliskan di dalam puisi. Maka pada tahun 2000-an awal saya sudah memasukkan kata asu ke dalam puisi. Yang waktu itu mungkin tidak, orang tidak membayangkan bahwa asu bisa masuk ke dalam puisi, kata keren, kata uwu, kemudian toilet, kamar mandi masuk dalam puisi. Jadi saya melakukan semacam dalam tanda petik desakralisasi puisi. Mungkin itu yang penting saya lakukan, saya melakukan semacam dalam tanda petik desakralisasi, bahwa tidak ada sesuatu yang tabu untuk puisi, entah itu dalam hal kosakata maupun tema. Saya menulis tentang toilet, tentang kamar mandi, juga tentang benda-benda lain yang mungkin selama ini dianggap tidak puitis. Jadi kepuitisan menurut saya bukan terutama pada rangkaian katanya, tetapi pada efek psikologis yang ditimbulkan oleh pilihan kata, saya kira itu. Nah, mungkin contoh yang juga bisa saya bacakan di sini, misalnya contoh lain, saya menulis puisi judulnya Anjing misalnya, untuk menjelaskan mengenai makna konotatif dari Mas Iqbal tadi. Sebentar. Halaman 20. Ya, anak-anak. Yang pegang bukunya halaman 20 ya. Nah, ini ada hujan. Menulis puisi tentang hujan itu berat loh. Karena hujan ini dalam dirinya sudah puitis. Nah, ya. Jadi menulis sesuatu yang dalam dirinya sudah puitis, mau dipuitiskan itu jatuhnya bisa jadi malah tidak puitis. Makanya saya milih hal-hal yang tidak puitis, toilet, anjing, dan sebagainya. Nah, ini anjing judulnya. Rumahku dijaga dua anjing cerdas, anjing sungguhan dan anjing-anjingan. Anjing sungguhan sungguh cerewet dan mudah panik. Melihat sepi berkelebat sedikit saja, ia menyala keras sekali. Anjing-anjingan sungguh kalem dan pemalu. Maklum tubuhnya terbuat dari waktu, batu. Entah mengapa malam lebih takut kepada anjing-anjingan ketimbang kepada anjing sungguhan, sehingga anjing sungguhan cemburu. Aku yang capek menjaga rumah ini, kau yang lebih ditakuti, dasar anjing. Aku sering terbangun dari tidurku mendengar dua ekor anjing bertengkar hebat di depan pintu. Dari suaranya aku tahu bahwa anjing sungguhan makin lama makin frustrasi. Aku baru sadar anjing-anjingan bisa lebih anjing dari anjing sungguhan. Tapi kalau tak ada anjing sungguhan, anjing-anjingan pasti sangat kesepian. Bisakah kalian berdamai, hei anjing-anjingku? Jadi ini ya konotatif sekali, saya tidak perlu menjelaskan. Di dalam diri kita ini ada dua anjing.
anjing sungguhan dan anjing-anjingan yang berperang, kira-kira begitulah. Sebetulnya budaya ponsel itu sudah menjawab ini mengenai anjing dan anjing-anjingan. Antara dunia maya dan dunia nyata ini sudah membaur tidak karuan sekarang ini. Nah, saya menggunakan citraan anjing sebagaimana dulu KRL menggunakan citraan senja dan hujan. Sebetulnya sama saja sih, akan melukiskan kompleksitas psikologis manusia, saya kira itu. Baik, ada setidaknya tiga kata kunci dari yang disampaikan Mas Jobin barusan. Yang pertama adalah betapa memang ada buku-buku yang mengubah pembacanya, yang mengubah hidup pembacanya. Lalu ada juga tadi ya, tentang desakralisasi puisi. Betapa puisi kalau dalam makna klasiknya, makna mainstreamnya itu bermain-main dengan apa? Dengan kata-kata yang rumit, ruwet dan adiluhung, sehingga tidak memberikan ruang bagi entitas-entitas yang tampak remeh-temeh sebangsa toilet dan sandal jepit gitu. Lalu yang ketiga tadi ada dek tadi ya, ada momen puitik sekaligus momen magis yang mengubah gitu. Tadi saya kan sudah menyampaikan, ketika saya membaca Beethoven, telepon genggam mau tidur, boleh dong pinjam telingamu yang tuli untuk menampung bunyi. Itu saya langsung magdek gitu. Jadi jangan kaget kalau seminggu ke depan saya meluncurkan buku puisi saya ya. Basa-basi harus menerbitkannya. Oke, tentang bagaimana bacaan bisa mengubah pembacanya menjadi momen magis dan momen puitis bagi pembacanya. Saya kira juga tidak bisa dilepaskan bagaimana sebuah puisi atau sebuah buku puisi itu bukan sebuah bacaan yang sifatnya kognitif gitu kan. Dia bukan dibaca lalu oh ya, oh ya, oh ya. Lalu Anda bisa sekedar pinjam teman dan baca 2 jam selesai. Tidak bisa. Makanya kalau mau mendalami sebuah buku puisi dan puisi-puisi sehingga sampai kepada kerak kesadaran Anda yang terdalam, membeli buku ini adalah sebuah langkah politik kebudayaan yang akan membawa Indonesia pada perubahan. Gitu ya. Harus beli itu loh, ini saya sudah menjalankan peran sebagai yang tepuk tangan paling kenceng juragan ini. Baik, promonya sudah cukup, kita lemparkan kepada teman-teman untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Silahkan, tidak harus bertanya, Anda cerita juga enggak apa-apa, jangan panjang-panjang, yang pengen ngomong juga banyak nanti pastinya. Mumpung Mas Jokpin masih di sini, mumpung masih hujan, hujan yang mungkin tidak terlalu puitis, jadi kita bisa agak sedikit berlama-lama di sini. Silahkan saya beri kesempatan kepada mungkin biasalah 3 orang dulu sampaikan identitas, status dan lain. Ini ada yang bawa mic? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Gak usah takut. Ini Mas Jokpin ini satu sangat suka dengan anak-anak muda. Yang kedua, berbicara dengan puisinya itu dengan cara yang sangat mudah, sangat enak, sangat akrab. Wah, enggak ada ini. Ini tolong ya, saya sebagai warga Muhammadiyah ketika di sini dan Anda tidak tampak tidak berbudaya begini, mempermalukan saya juga ini ya. Tidak ada? Kalau oh ada satu? Satu saja. Ya. Maju saja Mas, silakan ke depan. Ada 2 ya. 3 oke pas ya, pas. Kenapa harus ragu-ragu itu untuk bertanya? Sehat enggak? Tes. Oh, sehat kok, Mas. Iya, ya. Ternyata le mencet kurang bablas. Bablas kayak satu lagi. Oke, itu. Udah nanti, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarwin Idris. Saya pertama kali membaca karyanya Joko terkait dengan puisi. Tapi ketika saya menerima apa terkait dengan adanya peluncuran buku ini, saya langsung jauh-jauh datang ke sini karena kebetulan saya tinggal di Sagan, dekat UGM.
lumayan jauh lah untuk kesini. Menarik ketiga yang dijelaskan adalah terkait dengan telepon genggam. Telepon genggam yang menimbulkan kesunyian yang begitu parah. Saya malah membahasakan begini. Telepon genggam itu adalah setan yang nyata di antara dua insan yang hidup. Kenapa? Sebelum telepon genggam itu jika ada pria dan wanita, maka yang ketiga adalah setan. Sekarang berubah lagi. Ketiga ada pria dan wanita, yang ketiga adalah telepon genggam. Telepon genggam memisahkan kita ketika kita duduk berdekatan, tetapi kita tidak saling menyapa bahkan karena adanya telepon genggam. Sehingga memang benar ketiga ini adalah kesedihan yang begitu mendalam di fenomena untuk dunia yang satu ini. Sehingga buku dengan judul telepon genggam ini sangat berarti dengan puisi-puisi yang luar biasa. Saya baru sejenak membaca, tapi malah saya lebih mungkin sejak malam ini saya mungkin agak tertarik terkait dengan puisi-puisi mungkin sebelumnya, setelah adalah. Semoga di era saat ini kita tidak dipisahkan oleh telepon genggam. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komentar yang sangat poetis dari Mas Fahmi Idris ya. Silakan dilanjut. Ya, yang tadi sudah dapat jatah, yang kedua enggak usah malu-malu. Tapi enggak apa-apa, penyair itu malu-malu kok. Boleh-boleh, terserah. Perkenalkan, nama saya Ari Himawan. Segini aja sih, Pak. Saya enggak mau menyampaikan komentar, tapi mungkin saya minta tips aja gitu loh. Kalau dari saya pribadi, saya bukan seorang pembaca yang gigih, dan saya juga kalau membaca buku itu suka gampang bosan gitu loh, Pak. Manusiawi gitu. Jadi sering banget saya kalau ngebaca buku itu paling baru separo, udah ganti buku lagi, baru hampir selesai, udah ganti buku lagi. Tipe nggak setia itu, Mas. Tipe nggak setia sama buku gitu, Pak. Jadi mungkin saya butuh tips gitulah supaya saya enggak gampang bosan baca buku. Mungkin juga untuk misal saya harus bikin puisi itu enaknya gimana kalau dengan apa kepribadian saya yang seperti ini gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih curhat dari Mas Ari Himawan. Lanjut yang ketiga tadi siapa? Tips buku. Yang pertama tadi komentar. Jadi nanti mungkin tambah satu lagi enggak apa-apa. Silakan, Mas. Yang pengen, ini kan ketiga ya, tambah satu lagi boleh lah, tapi maju aja, dulu-duluan maju, silahkan berantem dulu, maju di sini ya. Silahkan, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Semenjak saya membaca buku-bukunya Pak Jopi, emang ada gak menarik gitu loh, berbeda dengan penyair-penyair masa lalu. Gitu. Jadi beliau sangat dekat dengan realita kita ngomongin. Saya suka dengan puisi-puisi yang dia ngomongin celana dan segala macam itu. Saya menelisa bahwa Pak Yopin ini berbeda dengan penyair. Dia mengambil ada alur yang berbeda dibanding dengan penyair-penyair yang sebelum Bapak yang ngomongin tentang kekerasan dan segala macam, tapi ini berbentuk halus dan sangat menyentuh dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi saya masih bingung seperti ini sih, Pak. Jadi mungkin bisa ngasih tip juga lah seperti itu. Jadi saya juga akhir-akhir ini juga mulai menulis cerita-cerita seperti itu. Jadi emang saya bingung di ada penyambungan kalimat dan katanya itu, jadi seperti itu. Jadi saya terkadang susah mengambil kata-kata yang pas gitu loh. Jadi emang yang bagus untuk puisi itu sendiri. Saya sebenarnya saya belum percaya dengan hasil-hasil coretan-coretan saya di buku-buku harian seperti itu. Mungkin ada sedikit dari Pak Yopin. Mumpung beliau juga ada di sini memberikan motivasi sedikit lah dari
saya mungkin juga dari teman-teman yang lain seperti itu. Jadi buat buku-buku yang punya hobi sangat luar biasa. Saya memandang itu berbeda dengan Rendra dan kawan-kawan yang lain yang dulu itu. Jadi lebih nuansanya itu lebih dekat seperti di kehidupan sehari-hari dan lebih mudah dipahami seperti itu. Walaupun kita ngomongin tafsirnya itu bebas ya nanti seperti apa dan seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Mas Rahman. Tadi satu lagi ya. Satu lagi yang sudah antri tadi. Oh ya, silakan. Loyo sih tanya. Assalamualaikum. Ya. Aku sebenarnya mau tanya. Nama? Nama saya Reynold. Sebenarnya pengen nanya sama Pak Jokpin itu soal, kan dari tadi kita ngomongin bagaimana Pak Jokpin itu dalam menulis itu begitu ramah dengan pembaca, dengan bagaimana nulisnya itu sebisa mungkin untuk pembaca awam bisa mengerti. Nah, aku melihat puisi beberapa akhir ini ada kecenderungan kan buat si penulis untuk lebih meninggikan pengalaman dia sendiri buat melukiskan bagaimana keadaan masyarakat. Nah, mau tanyanya ke Pak Jokpin, gimana Pak Jokpin sendiri itu dalam menulis puisi menempatkan ego Pak Jokpin dalam satu puisi sendiri itu. Itu aja sih. Terima kasih Mas Reno. Yang pertama tadi Mas Fahmi komentar cerita, terima kasih. Yang kedua Mas Ari Himawan tentang bagaimana ini ya, tips membaca dan sebagainya. Lalu setelahnya bagaimana berkarya tadilah ya, menulis. Dan Mas Reno itu spesifik ya, bagaimana menempatkan ego. Monggo Mas. Ya, yang pertama tentang apa? Ponsel itu udah menjadi iblis ya. Pokoknya ponsel ini ya surga dan neraka jadi satu di dalam ponsel itu. Ya. Saya premis saya begitu. Jadi ponsel ini mau menjadi surga atau neraka itu tergantung yang menggunakannya. Dan memang saya suka sekali membuat semacam sinisme tentang perilaku manusia dalam menggunakan ponsel. Yang terakhir kan saya menulis puisi ini, doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya, ya, kira-kira gitu. Judul itu sendiri sebetulnya sudah bercerita. Jadi surga dan neraka lah. Memang banyak neraka tercipta karena ponsel, tetapi juga banyak surganya. Misalnya bahwa ponsel bisa mengatasi jarak rindu misalnya, itu kan surga itu. Bahwa ponsel bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, yaitu neraka. Jadi menariknya itu di situ karena ada kontradiksi antara surga dan neraka. Dan ponsel ini sebetulnya hanya sampel bagi saya. Anda bisa mengganti ponsel ini dengan apapun. Yang penting substansi persoalannya yang ingin saya kemukakan. Lalu yang kedua, nah ini pertanyaan sulit. Apa yang Anda alami itu juga saya alami. Saya kalau membaca buku juga kadang cepat bosan. Dan saya tidak pernah memaksakan diri untuk menyelesaikan membaca satu buku. Kadang-kadang saya baca 5 halaman, bosan, saya tinggal. Saya ganti bacaan lain, nanti kembali lagi. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau membaca puisi itu mudah bosan. Karena puisi itu apa ya? Waduh, itu harus kita baca kata per kata, itu pun kita belum tentu dapat apa-apa dengan sekali baca. Jadi untuk menjadi pembaca memang diperlukan semacam proses pembelajaran juga. Kadang-kadang saya memaksa diri untuk membaca buku yang mungkin kurang saya sukai, tetapi itu penting. Nah, membaca buku Pengadilan Sokrates itu kan berat. Tapi itu harus dibaca, misalnya itu. Saya harus membaca. Membaca kitab suci atau Alkitab itu bisa bosan, tetapi itu harus dibaca. Nah,
Oleh karena itu sebagai penulis puisi, saya mencoba membayangkan psikologi pembaca, yaitu bagaimana saya membuat puisi yang kira-kira tidak membuat orang bosan, meskipun belum tentu berhasil. Kira-kira itulah. Tetapi ini mas, membaca itu memang kan proses rekreasi ya, kita dengan membaca itu pengen piknik, pengen bersenang-senang. Ya kalau kita menghadapi buku yang kurang menyenangkan ya tidak usah dipaksakan untuk diselesaikan, bisa ditinggalkan dulu. Saya juga Chairil Anwar itu sampai sekarang masih saya baca ulang. Dan kadang-kadang muncul semacam apa ya, pemaknaan baru Chairil Anwar itu. Saya kalau membaca puisi Chairil Anwar yang judulnya Tuti Artik, saya jadi tidak bisa berbangga bahwa saya menulis tentang ponsel, tentang celana dan sebagainya. Karena apa? Karena di dalam puisi itu tahun 40-an Chairil sudah menulis tentang Coca-Cola dan es krim. Jadi sebetulnya sejak jauh-jauh hari Chairil pun semacam sudah memberikan semacam petunjuk bahwa para penyair berikutnya harus lebih kreatif untuk memungut dan mengolah benda atau citraan apapun yang ada di dalam hidup sehari-hari. Chairil sudah menulis tentang Coca-Cola dan es krim di dalam puisinya. Saya kira ketika saya menulis ponsel lalu juga bukan sesuatu yang sebetulnya baru tentang telepon genggam atau tentang celana, karena Chairil sudah menulis. Bahkan Chairil ini lebih berani lagi karena dia menulis tentang Masumi dan Muhammadiyah dalam puisinya. Kalau Anda baca itu ada itu. Dia sudah menyebut nama Muhammadiyah Masumi di dalam puisi itu. Jadi sangat maju. Jadi untuk pertanyaan kedua, saya tidak punya tips bagaimana menjadi pembaca yang setia. Ya memang harus latihan untuk setia gitu loh. Kalau dulu saya agak terbantu karena dipaksa oleh guru. Jadi guru saya itu memang memberi tugas, dalam minggu ini kamu harus baca buku ini dan harus buat sinopsisnya. Jadi suka tidak suka ya harus membaca. Saya beruntung agak tradisi membaca saya agak terbentuk karena asrama. Karena di asrama memang ada kondisi yang mengharuskan para siswa itu untuk membaca. Karena kalau tidak membaca ya enggak akan dapat nilai, kira-kira begitu. Nah ternyata metode yang pertama terkesan sebagai paksaan itu di kelak kemudian hari membantu kita untuk mendisiplinkan diri. Memang membaca ini bisa membosankan kalau kita tidak tahan berada di dunia sunyi itu. Lalu yang ketiga itu apa ya? Ego tadi. Oh ego. Mungkin bisa menjelaskan maksudnya apa ya? Menempatkan ego dalam penciptaan itu, sudut pandang kita. Oh ya saya tahu. Ini pertanyaan ini sangat ambigu, saya senang ya. Ambiguitasnya begini, pertama mungkin ya penafsiran saya pertanyaan itu, apakah di dalam puisi saya menceritakan semacam riwayat atau semacam biografi diri saya. Saya tahu, karena kalau kita membaca puisi Indonesia, puisinya Chairil itu seperti riwayat pribadi dia. Nah sayang sekali saya ini orang yang sangat pemalu untuk menceritakan diri saya sendiri, sehingga mungkin Anda tidak bisa menemukan biografi saya di dalam puisi-puisi saya. Saya sangat jarang bercerita mengenai kehidupan pribadi saya, dan saya sendiri tidak mau menceritakannya. Saya pernah mengalami sesuatu yang lucu bagi saya. Saya menulis puisi dengan tokoh ayah. Itu dalam puisi judulnya Kunang-Kunang. Ada pembaca yang menafsirkan bahwa saya menulis puisi itu karena itu pengalaman pribadi saya dengan ayah saya. Di dalam puisi itu diceritakan tokoh si ayah meninggal. Lalu pembaca itu mengira ayah saya masih meninggal. Sudah meninggal, kok masih meninggal. Padahal pada waktu itu ayah saya masih sehat walafiat. Nah kalau membaca
Anda membaca kritik sastra ya. Pernah ada seorang kritikus menulis begini, Joko Pinurbo itu pengidap Oedipus kompleks. Karena saya banyak menulis puisi tentang ibu. Puisi-puisi saya banyak tokohnya itu ibu. Lalu ada seorang pengamat, seorang kritikus, dan itu menulis di media massa besar loh, mengatakan bahwa saya punya kecenderungan Oedipus kompleks. Padahal saya ini sejak kecil jarang bertemu dengan ibu saya. Jadi, apa ya? Kalau yang dimaksud ego itu bahwa saya banyak menceritakan kehidupan pribadi saya termasuk orang yang malu menceritakan kehidupan pribadi saya. Meskipun juga ada. Misalnya saya menulis puisi tentang tukang ojek. Apakah bapak saya tukang ojek? Ya jelas bukan, misalnya itu. Jadi Anda akan terkecoh lah kalau melihat puisi saya sebagai biografi hidup saya. Nah, tetapi mungkin yang lebih dimaksudkan oleh pertanyaan ini, apakah di dalam puisi saya banyak menyampaikan semacam persepsi, persepsi atau visi yang sifatnya personal? Saya akui iya. Dan itu memang harus. Contoh, baris puisi yang tadi dibacakan oleh Mas Iqbal, agamamu apa? Agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu. Itu memang keyakinan dan visi hidup saya. Jadi di dalam puisi-puisi saya, visi pribadi atau pandangan pribadi saya terhadap sesuatu mungkin muncul, iya. Apalagi kalau Anda membaca puisi-puisi saya yang berkaitan dengan agama, dengan hubungan cinta kasih. Itu keyakinan pribadi saya banyak muncul di sana, terus terang aja. Bahwa ketika ya saya misalnya membaca cerita tentang Gus Dur, atau kalau saya membaca quotes-quotesnya dari Buya Syafi'i Ma'arif, saya sampai kepada pemahaman bahwa akhirnya apa orang bersengketa karena agama. Makanya saya menulis, agamamu apa? Agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu. Itu sebenar-benarnya agama. Agama yang sejati adalah agama yang tidak melihat agama lain sebagai ancaman atau sumber perpecahan. Itu visi pribadi, saya akui. Nah, jadi memang pertanyaan ini bagus karena ambigu ya. Kalau dalam konteks puisi sebagai biografi saya, mungkin Anda akan sia-sia. Meskipun ada kisah-kisah pribadi saya sisipkan sebagai inspirasi. Misalnya ini, puisi yang berjudul Penumpang Terakhir, itu kan subjudulnya untuk Joni Aryadinata. Ya memang itu puisi ini saya angkat dari biografinya Joni Aryadinata, karena dia pernah jadi tukang beca. Tapi semua peristiwa yang terjadi di dalam peristiwa itu peristiwa fiktif, misalnya itu. Yang pengalaman saya pribadi apa ya, saya seperti dalam puisi saya Anak Seorang Perempuan, kalau Anda baca di dalam buku ini, ya biarkanlah saya tetap menjadi milik rahasia, itu kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau yang dimaksud ego itu bahwa di dalam puisi saya semacam mengungkapkan pandangan pribadi saya terhadap berbagai hal, saya akui iya. Jadi saya terutama puisi-puisi saya akhir-akhir ini yang menyangkut tentang toleransi, tentang agama, tentang iman, itu memang itu merupakan renungan pribadi saya, terlepas orang setuju atau tidak. Dan ketika saya menuliskan itu di Twitter, saya pernah di inbox loh, ditanya agamamu apa sih? Agamaku ya air yang membersihkan pertanyaanmu, saya jawab gitu. Agama di KTP mudah, itu loh, agama di KTP ada setiap orang. Tapi makna sejati agama itu apa itu? Saya kira itu. Nah, kebetulan meskipun saya seorang penulis puisi kan, saya sebetulnya malah lebih suka membaca narasi-narasi tentang politik, tentang apa itu loh, untuk bahan penulisan puisi saya. Jadi konteks baris puisi agamamu, agamaku air yang membersihkan pertanyaanmu, itu konteksnya ya memang ada konteks sosialnya. Saya mencoba menyerap problematik yang memang hidup di tengah
masyarakat dan syukur bisa mendorong pembaca untuk juga mendefinisikan ulang makna keberagamaannya. Saya kira itu. Sebetulnya itu tema yang berat, tapi saya bikin rileks di dalam puisi saya, kira-kira begitu. Contohnya beginilah. Kalau Anda di jalan ya, melihat orang mengalami kecelakaan, ya toh, Anda ingin menolong, Anda kan tidak akan bertanya kepada korban kecelakaan, agamamu apa, lalu Anda baru menolong. Kira-kira begitulah. Saya kira pada akhirnya kita akan, tahap kemanusiaan kita akan sampai ke titik itu. Kira-kira begitu. Tapi ini sudah wacana politik, saya bukan ahlinya ya. Saya hanya suka memparodikannya di dalam puisi. Terus pertanyaan terakhir apa ya? Ego terakhir. Lalu tadi kan tanya tips-tips tentang gimana caranya menulis yang bagus gitu aja. Tip caranya menulis yang bagus ya. Waduh, itu mau enggak mau Anda harus menjalani dulu 10 tahun. Itu baru nanti menemukan tipsnya sendiri. Ingat ya. Tips itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang bersangkutan. Kalau Anda selama ini mengikuti workshop Lokakarya di mana-mana, Anda jangan harap bahwa Anda akan mendapatkan tips. Itu hanya semacam rangsangan. Tetapi tips menulis itu akan ditemukan oleh yang bersangkutan. Caranya ya hanya Anda mencoba. Jadi kalau Anda belum berlatih menulis 5 tahun, Anda jangan mengadili diri sendiri bisa atau tidak menulis. Saya 15 tahun loh baru bisa meyakinkan diri saya bahwa saya bisa menulis puisi sebetulnya. Karena saya belajar menulis puisi sejak usia 15, kelas 1 SMA. Tapi saya menerbitkan buku puisi pertama saya kan tahun 99. Usia saya sudah 37 tahun loh. Saya saja butuh waktu 15 tahun untuk meyakinkan diri saya bahwa saya bisa menulis puisi. Jadi kalau Anda baru 1 tahun, 2 tahun belajar menulis merasa belum berhasil, itu belum apa-apa. Jadi memang itu tidak ada deadline untuk orang yang mau menjadi penulis, kapan dia bisa menemukan tips untuk dirinya sendiri. Kalau tips secara teknis bisa cari di Google, banyak itu. Langkah-langkah menulis puisi. Kalau Anda tanyanya ke saya nanti Anda malah bingung. Karena langkah pertama menulis puisi duduk, tidak perlu melangkah. Langkah kedua duduk dan membaca. Langkah ketiga duduk. Ada, saya juga membuat dalam bentuk puisi. Saya kira itu Mas, jadi saya hanya ingin mengatakan, dunia kita sekarang ini kan semakin pragmatis, ya kan? Apa-apa sekarang ukurannya kecepatan. Sementara dunia menulis itu hukumnya malah bukan kecepatan, tapi kelambatan. Nah sekarang ini orang semakin sulit untuk menjadikan dirinya bisa menikmati kelambanan, kelambatan. Menulis puisi itu adalah mengembalikan kembali spiritualitas kelambatan, kesabaran, ketelatenan. Kan untuk sembuh juga Anda tidak bisa instan kalau Anda punya penyakit, tapi perlu ketelatenan, kesabaran. Nah di tengah dunia yang semakin pragmatis karena teknologi komunikasi, saya justru mendorong Anda untuk semakin memeriahkan dunia penulisan, karena menulis inilah yang akan mengendalikan kecepatan itu. Tidak ada industri 4.0 di dalam dunia menulis, karena hukum dunia menulis itu justru kita mau mengendalikan yang serba cepat ini supaya tidak menyerumuskan kita. Dan menulis puisi itu berat, saya katakan. Kalau bisa ya, saya itu mikir 9 kali lah kalau mau menulis puisi. Karena menulis puisi itu hukum kelambatannya itu besar sekali. Kita perlu ketelatenan. Jangan lagi mikir aspek ekonomi. Itu loh. Tidak bisa menjadi negosiasi kalau Anda mau melamar orang. Tidak bisa puisi itu. Jadi puisi itu apalah, kerja dalam tanda petik kerja sampingan yang jangan Anda jadikan tumpuan hidup. Jadi berbahagialah orang yang bersabar dengan dunia kepenyairan, karena memang itu memerlukan
waktu yang lama untuk berproses. Sebetulnya bukan hanya dunia kepenyairan, dunia sastra, begitulah. Saya kira itu ya, kalau tips dalam pengertian teknis, itu bisa dicari di buku-buku itu banyak, tetapi mungkin yang saya katakan itu tadi lebih bermanfaat bagi Anda, saya memberi gambaran. Semakin dunia ini pragmatis, semakin industri 4.0 itu digalakkan, semakin kita memerlukan alat penyeimbangnya. Nah, disitulah sastra itu. Dan bersastralah secara happy saja, enggak usah terlalu serius lah, enggak usah terlalu memikirkan bagaimana masa depan hidup saya misalnya itu. Rileks saja bersastra itu. Terima kasih. Keren sekali ya, keren sekali Mas Jobin. Iya, kasih aplaus, dari tadi saya lupa minta aplausnya. Saya cuma minta aplaus untuk diri saya sendiri tadi. Oke, teman-teman, saya minta izin menambahkan ya, karena di poster itu status saya bukan moderator tapi pendamping. Wah, jadi meskipun gambar saya lebih kecil gitu, tapi saya mau sedikit menambahkan. Ini yang paling menarik sebenarnya kalau buat saya, bagaimana di era 4.0 ini, era yang serba bergegas, serba terburu-buru, serba terobsesi dengan kecepatan ya kalau saya katakan. Kita kalau namanya browsing, surfing itu kan lompat sana, lompat sini. Bahkan kita baca, ada satu riset mengatakan maksimal sekarang ini kita kuat baca cuma 3-4 scroll gitu kan. Dalam situasi begitu maka memang dibutuhkan semacam pengendapan, titik-titik, mohon maaf kalau istilah Islamnya titik-titik tumakninahnya gitu ya. Dan mungkin puisi di sini membawa Anda kepada tumakninah itu. Makanya Mas Jokpin tadi menyampaikan, wah kalau tips mau menulis, Anda nulis setahun itu belum akan menemukan bentuk Anda. Itu kan jadi berat baca, workshop tidak akan bisa mengajari Anda menulis puisi gitu. Nah tapi kalau esai beda ya, esai bisa seminggu, nanti ikut workshop saya aja ya. Itu semua sangat bisa disambungkan dengan betapa pentingnya membaca. Ini omongan klasik literasi ya, tapi bagaimanapun ini harus selalu disuntikkan terus-menerus. Kenapa? Karena kalau Anda kepengen menulis tanpa membaca, sebenarnya proses berpikirnya itu, mohon maaf, cacat gitu ya. Anda membaca itu kan bukan hanya mengkoleksi secara kognitif pengetahuan, tapi Anda juga melatih stamina berpikir, Anda melatih ketelatenan, perenungan, dan pemaknaan. Dan tanpa sadar Anda menambah terus-menerus kekayaan kosakata misalnya. Kosakata Anda itu akan muncul terus-menerus, atau muncul otomatis tanpa Anda sadari dari akumulasi bacaan yang Anda telateni dalam jangka panjang dan dalam waktu, dalam volume yang banyak. Dan itu mau tidak mau memang Anda harus membaca. Tadi Mas Jokwin juga menyampaikan bahwa kita membaca itu pun pemaknaan kita di saat kita membaca kali kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya itu bisa jadi terus berbeda. Kita akan terus menemukan hal-hal baru dari bacaan kita, bahkan andai bacaan kita sama pun gitu ya. Dan itulah lagi-lagi saya tegaskan, Anda tidak akan bisa meraih pemaknaan berulang-ulang jika Anda hanya meminjam gitu ya. Maka Anda harus membeli gitu ya. Untuk berguru kepada Pak Jokpin, maka Anda harus memiliki ini, membaca setiap habis subuh dan seterusnya. Dan yang namanya barokah ilmu itu tidak akan Anda dapatkan kalau Anda beli bacakan. Oke ya, setuju? Ya, nanti silakan langsung dimulai eksperimen Anda. Kalau Pak Jokpin menulis tentang telepon genggam, celana, toilet, Khairil Anwar menulis tentang es krim dan apa tadi? Coca-Cola. Anda mungkin bisa mulai menulis tentang TikTok dan Mobile Legend misalnya gitu ya. Barangkali jadi puisi yang menarik. Ngomong-ngomong sedikit tambahan tentang subjektivitas tadi ya. Saya kira Anda harus paham bahwa yang namanya puisi, esai, karya sastra itu memang harus subjektif gitu ya. Yang ditulis dalam puisi itu bukan semacam laporan riset ilmiah, itu bukan itu. Jadi memang sampaikan dengan objektif. Oke, sebelum saya lanjut ke termin berikutnya, saya harus tanya kepada tuan rumah dulu, ini masih boleh atau enggak ini ya? Atau cukup? Cukup? Cukup ya? Ini tuh oke apa lanjut? Ini Mas enggak kelihatan nih. Lanjut.
cukup. Lanjut. Lanjut deh. Sebentar. Jangan closing statement dulu, dua saja. Dua terakhir ya. Dua terakhir. Oke. Oke, Mas yang depan. Oh, yang perempuan belum dari tadi. Nanti saya tuh sering dibilang, kamu tuh jangan insecure sama perempuan. Oh, takut saya tuh. Saya mohon maaf ya, biar saya enggak dituduh insecure. Yang perempuan, satu, dua, Mbak. Ya, Mbak dulu, Mbak jilbab hitam ke depan dulu, yang Mbak putih antri di sini, ya. Takut itu sama saya. Saya tuh kayak sama tuduhan-tuduhan yang gitu-gitu tuh. Eh, ini mana panitia? Tolong mikrofonnya. Oh, ini Mbak, Mbak, Mbak silakan, Mbak, Mbak. Oh, boleh, boleh. Terima kasih. Jadi yang pertama, pengen ngomong dulu ini. Nama saya Hanifah. Saya lebih suka membaca dibanding menulis. Karena dengan membaca tuh saya bisa jadi apa saja. Puisi yang saya baca tuh saya bisa langsung berperan. Oh, saya harus jadi kayak gini, jadi kayak gini. Jadi bisa jadi apa aja, jadi siapa saja, seperti itu. Saya lebih pengen jadi penulisnya gitu, merasakan jadi penulisnya langsung membaca. Jadi saya lebih suka mengungkapkan seperti itu. Jadi kalau saya teman-teman bisa buka Instagram saya lebih suka membaca puisi kayak gitu. Apa-apa? Instagram saya. Apa akunnya? @umu_han.18. Bisa tuh langsung di add. Langsung nambah 100 follower ya. Terus kalau misalnya menulis puisi, saya juga biasanya menulis puisi kalau misalnya di waktu luang seperti itu. Tapi standar puisi saya itu masih melankolis. Tidak bisa dinaikkan dengan kata-kata. Saya lebih suka membaca puisi yang ada anjing, asu dan lain sebagainya. Tapi untuk menulis sendiri saya ragu-ragu dan saya takut. Mungkin iman saya enggak kuat untuk nulis itu dengan tangan saya sendiri seperti itu. Jadi tipsnya saja gitu. Gimana caranya bisa keluar dari zona nyaman saya gitu. Tidak hanya nulis puisi yang melankolis terus dan lain sebagainya seperti itu. Cobalah sedikit-sedikit keluar dan ngomong asu sedikit gitu. Dulu saya pernah baca puisi Bajigur, itu masih kayak deg-degan gitu. Padahal waktu diucapkan lega kayak gitu. Jadi gimana caranya buat bisa keluar dari zona nyaman? Terima kasih. Kuliahnya di mana, Mbak? Di UMY. Jurusan? Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, walah itu makanya Komunikasi Penyiaran Islam kok ngomong anjing asu Bajigur. Saran saya kalau pengen keluar dari zona nyaman pindah jurusan dulu ya, Mbak. Terima kasih Mbak Hanifah, dan akunnya tadi silakan di follow, Mbak silakan. Selamat malam, nama saya Ani dan saya pertama dari Jogja. Saya pertama kali datang di ngobrol Jogpin secara langsung kayak gini. Mau tanya, tadi kan sempat dijelaskan kenapa memilih puisi yang istilahnya bercanda, damai seperti itu, dan tidak ingin menulis puisi seperti Chairil Anwar, karena mungkin salah satunya, kalau saya tidak salah tangkap itu, untuk menyesuaikan anak-anak milenial juga zaman sekarang. Padahal saya pernah dengar ada aliran seni untuk seni kayak gitu, yang berarti itu penulis bisa menulis apapun tanpa istilahnya memperhatikan pasar pembaca seperti itu. Meskipun kita tahu ketika puisi yang kita tulis nantinya sampai di tangan pembaca, kita sudah tidak memiliki istilahnya kuasa atas karya tersebut. Jadi gimana tanggapan tentang aliran itu sama yang tadi latar belakang penulisan milenial? Terima kasih. Terima kasih Mbak Anies, jadi semacam matinya pengarang, gitulah kira-kira ya. Monggo. Ya, yang pertama ini bagus sekali itu tadi pertanyaannya, mengenai diksi ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pilihan kata, citraan-citraan yang digunakan oleh seorang pengarang itu bisa jadi sifatnya personal. Artinya, mungkin kalau Anda menulis puisi dengan diksi asu, anjing, toilet, Anda tidak akan bisa sefasih saya mungkin. Jadi diksi asu, toilet,
kamar mandi, bajingan, itu mungkin memang hanya diperuntukkan untuk saya, misalnya gitu ya, contoh saja. Jadi Anda tidak perlu memaksakan diri, saya pengen menulis dengan diksi seperti siapa. Setiap orang pasti punya lingkungan diksi dan citraannya sendiri. Kalau Anda tidak pernah bergaul dengan lingkungan sosial semacam itu, tidak perlu. Contoh lain, hujan itu memang mungkin diciptakan untuk Sapardi, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita mau menulis puisi tentang hujan, kita harus mencari siasat atau cara lain. Yang jago menulis puisi tentang senja, Chairil Anwar misalnya. Jadi maksud saya begini, Anda akan menemukan sendiri pada saatnya diksi, citraan, dan gaya yang cocok untuk Anda itu seperti apa, itu yang tahu Anda sendiri. Tetapi bahwa Anda tidak bisa memaksakan diri ingin menulis dengan diksi seperti siapa misalnya itu. Saya sampai sekarang tidak bisa membayangkan bahwa Sapardi Djoko Damono bisa menulis puisi dengan citraan celana, sarung, toilet misalnya itu. Saya pikir enggak cocok lah itu. Jadi masing-masing orang punya kekhasan, dan saya sangat menghargai ketika muncul para pengarang muda yang dia membawa kekhasan tersendiri yang tidak bisa saya lakukan, misalnya itu. Itu yang pertama ya, jadi mengenai diksi. Nah, saya menulis puisi antara lain juga untuk memberikan semacam kemungkinan lain dalam hal tema, bahwa tema hidup manusia itu bukan hanya seperti yang ditulis oleh Chairil tentang kematian, cinta yang gagal, tapi banyak hal yang bisa ditulis. Jadi saya bukannya ingin melawan Chairil, tetapi ingin memperkaya, ingin juga mengeksplorasi tema-tema lain yang mungkin belum disentuh oleh para penyair lain. Karena kalau saya membaca Chairil kan saya membaca tentang hidup menunda kekalahan, mampus kau dikoyak-koyak sepi, isinya itu mengerikan semua, kira-kira begitu. Senja di pelabuhan kecil isinya kan muram, kira-kira itu. Lalu yang kedua apa ya? Pemaknaan oleh ini matinya pengarang tadi loh ya. Mas Hab sedang seni untuk seni matinya pengarang, dan ini pendapatnya gimana? Ya saya setuju, saya setuju. Saya pernah mengatakan begini. Sebetulnya percuma seorang penyair menjelaskan tentang karyanya sendiri. Karena ketika karya itu ditulis dan diterbitkan, dalam arti tertentu dia menjadi milik publik. Dan pembaca memang bisa jadi akan menciptakan sebuah dunia baru yang belum tentu itu sama dengan yang dipikirkan oleh pengarang. Kalau tidak salah dalam buku biru ini juga saya mengatakan, pembaca tidak bisa menggunakan otoritas pengarang untuk memaknai karyanya. Otoritas berada di tangan pembaca. Makanya saya itu paling keki kalau sering ditanya oleh mahasiswa yang bikin skripsi. Kan sering saya tanya, kirim email, mau bikin skripsi tentang puisi saya. Lalu membuat daftar, apa yang dimaksud Bapak dengan puisi ini? Wah itu, loh saya sudah mati ya kok ditanya. Jadi saya setuju, pengarang sudah mati dalam konteks seperti itu. Dia tidak bisa menggunakan otoritasnya untuk menggiring pembaca bahwa pemaknaan yang tepat adalah seperti ini. Saya paling keki kalau diundang di mana-mana itu suruh menjelaskan makna puisi saya sendiri, karena itu bertentangan dengan prinsip yang saya anut. Nah, kalau Anda ingin menulis skripsi tentang puisi Chairil, Anda kan tidak mungkin menanyakan kepada Chairil, maksud puisimu apa? Oh, dia sudah di kuburan kok. Itu analogi yang paling mudah. Tetapi sampai sekarang, itu saya sering pusing, dan saya ingin menghindar caranya bagaimana. Banyak mahasiswa membuat skripsi tentang puisi saya, lalu tanya ke saya, ini maknanya apa? Itu loh. Lo yang mau bikin skripsi itu kamu atau saya? Itu loh. Saya sudah susah-susah menulis, masih harus menjelaskan itu loh. Kira-kira begitu.
Jadi ini penting sekali itu yang terakhir itu benar sekali menurut saya bahwa sebuah karya sastra itu bisa menghasilkan dunia yang berbeda-beda di tangan para pembaca. Yang satu mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, sejauh mana interpretasi pembaca itu bisa diterima itu kan tergantung argumennya saja, apakah dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya kira itu ya. Saya ada itu menulis puisi di sini, menulis esai di dalam buku biru bahwa sebetulnya Anda jangan terlalu percaya pada penjelasan atau cerita pengarang tentang karyanya. Wah, karya saya ini saya tulis dengan berdarah-darah ketika saya sedang mengalami kesulitan hidup. Itu enggak penting gitu. Saya bisa ngarang kalau soal itu. Puisi telepon genggam ini saya tulis ketika telepon genggam saya hilang misalnya itu kan. Tapi kan cerita semacam ini enggak penting menurut saya. Jadi pengarang sudah mati iya. Lalu seni untuk seni. Seni untuk seni atau seni untuk masyarakat ya. Saya kan menulis puisi bukan untuk dinikmati oleh sesama penyair. Nah kalau seni untuk seni mungkin itu ya. Menulis karya sastra berdasarkan prinsip-prinsip teori bagus sekali tetapi susah dimasuki oleh orang lain. Nah ada hal-hal yang saya pertahankan mengenai apa ya, bahwa puisi itu harus ya mengandung pengendapan makna tetapi bahwa puisi ini juga harus bisa berkomunikasi dengan pembaca. Jadi saya agak cair dalam hal itu, termasuk telepon genggam adalah salah satu bentuk kompromi saya, bahwa saya menulis puisi bukan untuk saya nikmati sendiri. Jadi mungkin mempertentangkan seni untuk seni atau seni untuk masyarakat dalam hal konteks karya saya mungkin tidak relevan. Ada kalanya saya memang berkompromi, dalam pengertian ya percuma saya menulis karya kalau karya saya menjadi dunia yang tertutup tidak bisa dimasuki. Toh saya tidak mengorbankan hal-hal yang sifatnya apa ya, mengenai makna atau mengenai visi hidup itu sendiri. Misalnya itu. Saya kira itu, nah meskipun belum ditutup tetapi saya ingin nah, closingnya nanti ya. Iklan dulu dong. Jadi Mbak, kalau Mbak kepengen melihat bagaimana apresiasi, interpretasi atas karya-karya Jokbin. Di sini juga disampaikan banyak contoh dari anak-anak muda. Bahkan saya membaca di sini Cica DR seorang siswi SMA itu pun bagaimana cara dia memaknai sebuah puisi Joko Pinurbo dalam karakter pemaknaan yang saya yakin bahkan jauh melampaui apa yang direncanakan oleh Mas Jokbin gitu ya. Itu disampaikan di sini. Dan proses-proses kreatif itu teman tadi yang pertanyaan keberapa tiga tadi ya. Kalau kepengen tahu bagaimana proses kreatif sebenarnya jangan di forum begini. Ini di sini ada semua judulnya Bermain Kata Beribadah Puisi. Nanti Mbak bisa dapatkan di depannya. Oh tadi belum membagi akun Instagramnya ya Mbak ya. Ini apa aspirasi yang belakang-belakang tadi. Saya akan coba mengerti. Saya pernah muda juga. Oke teman-teman, sebelum kita tutup saya mempersilakan meminta kepada Mas Jokbin untuk menyampaikan 1-2 kata penutup, closing statement yang bisa bikin Anda deg dan pulang lalu langsung menulis puisi gitu ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk menutup bincang-bincang ini. Yang pertama saya ingin memberi contoh bagaimana cara kerja seorang penyair, bagaimana penyair itu berpikir mengenai sesuatu. Saya ambil contoh yang paling mutakhir. Kita sekarang menghadapi virus corona. Ya. Semua dari kita kalang kabut berpikir bagaimana menyelamatkan tubuh kita supaya tidak terkena virus corona. Itu yang sekarang menjadi kegelisahan umat manusia di seluruh dunia. Tetapi pikiran penyair mungkin beda. Penyair mungkin berpikir bahwa virus corona ini memang faktor yang diperlukan supaya kita berhenti sejenak, supaya kita ya memikirkan ulang mengenai peradaban ini. Tanpa virus corona mungkin dunia akan selalu
dipacu oleh ideologi kecepatan. Sekarang banyak aktivitas bukan hanya di lingkup nasional tetapi bahkan internasional yang berhenti. Menurut saya berhenti sejenak itu memang penting juga untuk mengevaluasi kehidupan kita sendiri. Itu bagaimana penyair berpikir mengenai sesuatu dibanding misalnya ahli kesehatan. Ini contoh sampel. Saya akhirnya merenung, ya memang virus corona sudah saatnya diturunkan supaya kita mawas diri dulu. Meskipun saya sedih karena banyak pertandingan sepak bola tertunda itu loh. Saya sedih sebetulnya karena renungan saya kan lewat nonton pertandingan sepak bola. Itu menurut saya suatu bentuk rekreasi dan kontemplasi kalau saya nonton pertandingan sepak bola. Sudah di depan gawang kok tidak gol. Jangan-jangan memang kayak gitu nasib manusia itu kadang-kadang. Sudah diperhitungkan kok membentur mistar misalnya itu. Banyak gol yang terjadi secara kebetulan. Nah, intinya banyak renungan. Saya mengambil contoh kasus virus corona untuk menjelaskan bagaimana seorang pengarang berpikir berbeda dibanding dengan yang lain. Kira-kira begitulah. Lalu yang kedua, Telepon Genggam ini hanya salah satu buku yang diterbitkan oleh Diva. Kalau Anda membaca buku puisi saya yang lain, judulnya Tai Lalat, diterbitkan Diva, mungkin akan muncul nuansa yang berbeda dari puisi-puisi saya. Lalu ada satu buku penting lagi, Bulu Matamu Padang Ilalang, karena itu berisi puisi-puisi sebelum periode celana, puisi-puisi awal saya yang tadi saya katakan, ya puisi saya liris-liris saja kira-kira. Nah sehingga memang kalau mempelajari perjalanan kreativitas seorang pengarang itu kadang-kadang memang perlu pengorbanan karena kita perlu membeli semua bukunya supaya bisa membandingkan satu dengan yang lain dari waktu ke waktu, lalu Anda bisa mengambil hal-hal yang bisa Anda kembangkan sendiri. Saya kira itu. Lalu buku biru ini tadi, ini mungkin satu-satunya buku menyangkut proses kreatif saya yang diterbitkan. Saya mungkin tidak akan pernah menerbitkan lagi buku ini karena ini berisi dapur yang sifatnya personal. Nah, dengan membaca buku ini sebetulnya semua pertanyaan itu tadi ada jawabnya. Jadi memang jawaban yang paling efektif, suatu saat Anda bacalah buku ini, semua pertanyaan tadi ada jawabnya. Mengenai tips itu sebetulnya ada Mas di sini, tapi tadi saya enggak ngaku. Tips dalam pengertian versi saya lah, cara menulis dan menyunting puisi bagaimana sebetulnya ada di sini, di dalam buku ini. Lalu proses kreatif saya bagaimana juga di sini ada. Bagaimana karya saya diinterpretasi oleh pembaca yang berbeda-beda juga di sini ada. Lalu hal yang bersifat tadi ya personal, kira-kira riwayat masa kecil saya dulu bagaimana bersentuhan dengan bacaan juga ada. Sebetulnya ada semua. Ini saya katakan di bagian akhir supaya Anda ingat kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu jawabnya ada di buku ini. Ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, ini suasananya sangat meriah. Syukurlah, berbahagialah Anda di Jogja bagian barat. Disediakan sebuah fasilitas yang bisa Anda gunakan untuk saling belajar, untuk mengembangkan kegiatan literasi. Kalau di daerah timur itu sudah banyak, saya beruntung bahwa di daerah barat juga ada kafe Basa Basi. Apalagi sebentar lagi bandara akan pindah ke Kulon Progo. Jadi memang jalur barat ini harus diperbanyak menurut saya. Ya. Saya senang ini banyak mahasiswa UMY yang hadir. Semoga apa slogannya itu kan berkemajuan ya. Muhammadiyah berkemajuan. Ya, yang berkemajuan termasuk sastra ini merupakan bagian dari usaha kita supaya kita menjadi manusia yang berkemajuan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Baik teman-teman,
Jadi bagaimana virus corona itu sebenarnya satu pesan alam untuk membuat kita berhenti sejenak itu kan. Itu bikin saya makdek dan nanti langsung jadi puisi ya. Sembari kita menunggu berdirinya Kafe Basa-Basi Cabang Temon ya, teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan menimpali lagi untuk tidak merusak kesucian closing statement dari Mas Joko Pinurbo. Sekarang sudah jam 10 lebih 15, sudah cukup malam. Mudah-mudahan apa yang semua yang disampaikan dalam obrolan barusan bisa Anda bawa pulang dengan hati gembira. Kita akhiri ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Mas Joko Pinurbo dan untuk kita semua, mudah-mudahan berguna dan selamat berkarya. Terima kasih.